Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang gembala kawanan domba disebut sebagai pintu yang menjaga kawanan domba agar tidak lari keluar atau tidak dicuri oleh orang lain. Gembala mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk keselamatan domba-domba gembalaannya. Yesus menegaskan dirinya sebagai pintu yang menjaga kawanan domba. Penegasan sebenarnya memberikan suatu tanda bahwa hanya Yesuslah yang menjadi pintu utama bagi kehidupan kita. Yesus juga menjadi inspirasi utama bagi para pengikutnya ketika mereka kehilangan arah hidup atau mereka berada dalam situasi yang tidak pasti. Tentu saja banyak pintu berupa tawaran dunia lebih menarik daripada pintu iman akan Kristus. Oleh karena itu, kita mudah saja terjebak dalam tawaran yang menarik itu. Tetapi, pintu-pintu tersebut tidak selamanya menjanjikan untuk kehidupan abadi. Kita adalah musafir kehidupan yang berusaha untuk menemukan kebahagiaan bagi hidup kita. Carilah kebahagiaan yang paling mendukung dan yang paling membahagiakan bagi kehidupan kita. Carilah kebahagiaan yang paling menyentuh dan paling bermanfaat untuk keselamatan kita. Jangan mencari kebahagiaan semu yang sama sekali tidak menolong hidup kita. Tuhan adalah pintu kebahagiaan itu. Laluilah pintu itu untuk suatu kehidupan yang nyaman dan damai. Tuhan memberkati kita. Amin.